Assalamualaikum and welcome back to my channel Munira Hisham. So macam biasa kali ni saya nak share dengan hampa semua tentang satu kisah ataupun pengalaman saya join survival laut di Pulau Bidung, Terengganu. So sebelum saya nak teruskan dengan perkongsian kali ni, saya harap siapa yang belum subscribe boleh subscribe dan jangan lupa untuk tonton video sampai habis sebab bagi saya kisah ni sangat menarik dan ada kaitan dengan isu yang ada dalam negara kita sekarang ni. Okay, so for your information, saya merupakan bekas pelajar UMT. Bila saya grad tu adalah rahsia, tapi dekat sini saya nak beritahu yang sebenarnya saya sangat-sangat berbangga menjadi salah seorang pelajar UMT sebab walaupun UMT ni dia tak gah macam universiti-universiti lain macam UKM, UM, USM kan, tapi sebenarnya UMT dia ada keunikan dia yang tersendiri yang tak ada dekat universiti lain. Okey, dekat Malaysia ni hanya ada dua buah universiti sahaja yang location dia sangat dekat dengan pantai. First adalah Universiti Malaysia Sabah ataupun UMS dan yang kedua adalah Universiti Malaysia Terengganu ataupun UMT lah. Okey, so maybe disebabkan location UMT ni sangat dekat dengan pantai, jadi dekat UMT ni banyak menawarkan kos-kos berkaitan marine. Contohnya macam sains marine, biologi marine, kejuruteraan kelautan, maritim dan juga nautika lah. Dan UMT juga dia ada aset dia yang tersendiri yang saya rasa dekat universiti lain tak ada. Contohnya dia ada kapal RV Discovery di mana kapal ni dia pernah menyelusuri Selat Melaka untuk penyelidikan lah. Okey, dan dekat UMT ni juga sebenarnya dia ada satu program yang saya rasa tak ada dekat universiti lain juga, iaitu program survival laut yang diwajibkan. Okey, wajib ke atas semua pelajar UMT. Kira korang belajar dalam kos yang berkaitan marine ataupun tak, tapi korang wajib pergi program survival laut di Pulau Bidung, Terengganu. Pulau Bidung ni adalah sebuah pulau yang tak ada penempatan pun, tapi dekat pulau ni sebenarnya ada stesen penyelidikan UMT lah, di mana pihak UMT ada memelihara dan memelihara terumbu karang dekat sini. So, semua pelajar UMT, diorang wajib menjalani program survival laut dekat pulau ni. Okey, sebelum saya nak cerita dekat korang kan apa aktiviti yang ada dalam program survival laut ni, saya nak kongsikan dululah sedikit sejarah Pulau Bidung. Sebabnya apa yang terjadi dekat Pulau Bidung ni sebenarnya ada kaitan dengan isu pelarian Rohingya. Sebenarnya lebih kurang pada tahun 1978, okey, waktu tu dekat negara Vietnam, diorang ada macam satu pergolakan lah. So ramailah rakyat Vietnam yang melarikan diri daripada negara diorang melalui laluan air. Okey, kat situ mereka menggunakan laut China Selatan untuk pergi ke negara yang diorang rasa selamat untuk mereka berlindung sementara waktu lah. Dan antara negara tu adalah negara kita. Okey, so ramailah rakyat mereka yang naik sampai yang naik bot macam-macam lagi. Dan ramai juga sebenarnya yang terkorban ketika dalam perjalanan mereka nak sampai ke Malaysia ni. Dia ada banyak faktor lah yang menyebabkan mereka terkorban. Okey, contohnya macam satu faktor cuaca kan. Okey, mungkin waktu tu adalah waktu musim tengkujuk. So, diorang macam diorang punya bot tu tak boleh nak kawal. Jadi, diorang karam dan tenggelam. Okey, kemudian ada juga sebab diorang naik sampan, kemudian kapasiti orang dalam sampan tu terlalu ramai, sama juga karam dan terkorban. Banyak lagi lah faktor-faktor yang menyebabkan ramai pelarian Vietnam ketika itu meninggal dunia ketika mereka dalam perjalanan ke negara lah, okay, negara Malaysia. Tapi sebenarnya ramai juga yang berjaya melabuh dan juga berlindung dekat sini. Okay, salah satu pulau yang diorang rasa sesuai sangat untuk mereka tinggal dan berteduh adalah Pulau Bidung, Terengganu. Waktu tu, Pulau Bidung ni dia bukan pulau yang besar tau. Dan waktu tu juga, Pulau Bidung memang tak ada penempatan. So, diorang rasa pulau ni sesuai lah untuk mereka berlindung. Dan waktu tu juga, kerajaan Malaysia ni sangat-sangat baik. Kerajaan Malaysia bagi keizinan untuk pelarian Vietnam ataupun dikenali sebagai orang hanyut untuk tinggal dekat situ. Sampaikan dalam satu-satu masa, Pulau Bidung yang saiznya tak besar sangat ni berjaya memuatkan seramai 60,000 orang dalam satu-satu masa. Okey, so dekat sini diorang tinggal dalam belasan tahun. Okey, ada kat sini diorang buat church, diorang ada sekolah, kemudian diorang ada penempatan mereka sendiri.
Kemudian diorang ada pasar. So meriah lah. Dia macam dekat tanah besar biasa kan. So kat pulau ni memang dipenuhi dengan pelarian Vietnam. Tapi pada tahun 1991, pihak kerajaan Malaysia ni minta supaya Pulau Bidung ni dikosongkan. Okay, sebab apa? Sebab sesetengah pelarian Vietnam ni akan dihantar ke beberapa buah negara ketiga seperti Amerika Syarikat, Perancis, lepas tu Australia. Okay, tapi tak semua orang layak untuk pergi ke negara ketiga ni sebab negara ketiga ni pun diorang nak advantage juga. Diorang nak orang yang nak masuk ke negara mereka tu ada kemahiran sebab mereka mestilah nak kelebihan kan. Okay, so kat situlah bermulanya mogok yang dilakukan oleh para pelarian Vietnam. Diorang mogok lapar, diorang mencederakan kawan-kawan mereka sendiri. Mereka tunjuk tanda protes kepada pihak kerajaan Malaysia lah. Okay, so sebab tu ada macam ada satu peribahasa yang boleh dikaitkan dengan pelarian Vietnam ni, iaitu kita bagi betis, mereka nak paha. Okay, dan kisah ni juga dia lebih kurang sama lah dengan isu pelarian Rohingya. Okay, yang di mana kita tahu yang Malaysia ni sangat disukai lah oleh puak-puak Rohingya untuk mereka berlabuh. Okay, sebab diorang tahu yang kerajaan Malaysia ni baik sampaikan mereka berjaya membina sebuah penempatan haram di Bukit Maluk Langkawi. Diorang boleh bekerja dekat sini sampaikan waktu PKP hari tu. Mereka ni membuat rakyat Malaysia marah bila ada satu video daripada warga Rohingya ni, dia menuntut hak sama rata macam warga negara Malaysia. So kita rakyat Malaysia memang marah lah kan sebab mereka tu pendatang. Tiba-tiba mereka nak tuntut hak sama rata. Dia lebih kurang sebab tu ada macam orang-orang yang belajar dalam sejarah ni, mereka mengaitkan pelarian Rohingya ni lebih kurang sama macam kisah pelarian Vietnam ataupun orang Hanyut yang datang berlabuh dan tinggal di Pulau Bidung dulu ni. Okay, so kalau macam apa nak tahu secara detail tentang peristiwa pelarian orang Hanyut di Pulau Bidung, hampa kena google lah sebab kalau saya nak cerita semua dalam video ni dia akan jadi panjang. Okay, so sekarang ni saya nak cerita apa aktiviti yang saya buat dalam program survival laut ni. Okay, masa program survival laut ni kita tak pergi semua pelajar serentak, tak boleh lah kan. Okay, so kita ada macam hari-hari dia ikut pusat pengajian. Program ni hanya 2 hari 1 malam. So kami macam fakulti saya ada budak counseling, budak ekonomi dan juga budak poseso. Okey, kemudian waktu pagi tu kami kumpul dekat kompleks sukan. Kami naik bas daripada UMT ke JT Merang yang jarak dia lebih kurang 30 minit macam tu ataupun lebih. Kemudian kami naik boat pula. Kami naik boat asset UMT sendiri ke Pulau Bidung yang mengambil masa 40 minit. So bila sampai dekat situ kat Pulau Bidung, kita tak boleh terus letak kita punya beg. Kalau siapa yang bawa beg galas tu dia kira beruntung lah. Tapi kalau siapa yang bawa beg jenis kena pegang, yang tu macam suffer sikit lah. Okay, sebab bila kita sampai tu kita terus kena hiking. Sebab yelah pulau kan dia macam membukit kan. So kita kena hiking. Masa kita sampai dekat Pulau Bidung tu, kita boleh nampak ada satu sampan yang agak besar, di mana sampan tu rosak dan sampan tu merupakan adalah peninggalan pelarian Vietnam. Kira yang tu memang betul lah peninggalan diorang. Okay, kemudian kita naik hiking. Bila kita hiking dekat atas, sebenarnya kita boleh nampak church. Okay, church yang macam dah roboh, dah macam dimakan anak-anak. Itu adalah peninggalan pelarian Vietnam. Kat atas tu juga ada kubur, ada tugu. Kita boleh nampak lah kesan-kesan peninggalan tu dekat atas tu. Okay, so kita turun balik. Bagi saya, masa kita nak mendaki bukit dekat Pulau Bidung ni, dia macam tak terlalu mencabar. Bayangkan kita kena daki bukit dengan beg yang kita bawa dan juga buoyancy aid ataupun jaket keselamatan yang kita pakai masa kita naik boat tadi tu, kita kena usung sekali. Okay, lepas tu kita dipecahkan kepada beberapa buah kumpulan lah. Okay, kemudian saya tak ingat dia punya turutan tentative program, tapi saya just share dengan korang lah apa aktiviti yang kami buat. Okay, dekat situ dia ada macam satu dom yang sangat luas, chalet
ataupun dorm yang sangat luas, dia tak ada katil. Okey, dia hanya macam kawasan lapang. Kami hanya tidur dekat atas lantai. Alas lah dengan apa-apa, ramai-ramai. Dekat situ juga ada kemudahan toilet. Tapi dia macam air bersih kena bawa dari darat ke pulau tu. Okay, so waktu kat situ memang mandi pun kita rasa macam tak berapa nak selesa sangat lah kan. Okay, kemudian dekat situ juga macam makan minum. Okay, makan alhamdulillah sedap, tapi minum dia macam kurang sikit sebab rasa dia tu macam air payau tau. Macam diorang guna air laut ni untuk buat air teh. Ha, sangat-sangat payau. Okay, kemudian yang first kali aktiviti yang kami buat adalah berkayak. Bagi saya berkayak ni dia macam seronok lah. Sebelum tu saya pernah berkayak dekat kawasan Tasik, dan kali ni saya nak berkayak dekat kawasan laut ni, dia lain tau. Sebab dia ada faktor ombak dan juga angin. Jadi macam susah lah. Contohnya macam kita nak ke kanan, tiba angin datang dia tolak kita ke kiri. Tu payah sikit lah. Snorkeling saya tak takut pun sebab sebelum ni memang saya dah biasa snorkeling. Okay, bagi saya snorkeling dekat Pulau Bidung ni sangat-sangat menyeronokkan sebab hampa boleh nampak macam-macam dekat dasar laut. Okay, macam betul dekat Bidung ni, diorang ada memelihara dan memulihara terumbu karang. Jadi, semua pelajar tak boleh pakai sunblock ataupun apa-apa lotion sebab dalam sunblock dan juga lotion dia ada macam satu bahan yang boleh membantutkan pertumbuhan terumbu karang lah. So kita kena togel je lah buat aktiviti air kan. So memang muka ni habis burn. Okay, tapi worth lah. Bila saya lah snorkeling, saya nampak ikan Nemo. Tak nampak penyu, nampak ikan Nemo je. And lagi jauh kita snorkeling, lagi banyak benda yang kita boleh nampak dekat dasar laut. Contohnya saya nampak basikal. Saya nampak macam bas tau dekat bawah. Bas ke train ke apa tah. Ha, tapi dia macam bentuk vehicle lah dekat bawah tu. Kemudian kita boleh nampak rumah dekat dasar laut. Sangat-sangat cantik siri. Sangat-sangat cantik. Tu baru snorkeling tau. Kalau orang yang pergi ke sana untuk scuba diving, lagi diorang best lah sebab diorang boleh masuk pergi dekat situ tengok dengan lebih jelas. Terusnya kami ada aktiviti untuk membina keyakinan diri, di mana kami perlu berenang dengan pakai buoyancy aid. Okay, lebih kurang dalam 1 km. Okay, dari posisi pantai ke sebuah kapal yang diorang letak, kapal ke boat, saya tak reti nak beza. Okay, yang jarak dia saya rasa lebih kurang 1 km. Kena berenang beramai-ramai. Memang waktu tu pek gila. Bersentuh hang aku, hang aku, laki perempuan semua bersentuh. Okay, untuk sampai ke kapal tu. Bila sampai dekat kapal tu, kita kena tunggu turn, di mana kita kena naik kapal. Okay, lepas kita berenang selama 1 km macam tu lah kan. Okay, kita kena naik kapal dan terjun dengan pakai buoyancy aid lah. Okay, dia macam setiap kali terjunan tu, diorang nak dalam 4 hingga 5 orang sekali lah. So dekat situ kita boleh tengok sebenarnya ramai juga orang yang dia panik ketika dalam air kan. Okay, bila diorang terjun, kita akan tenggelam sekejap tapi kita akan timbul balik. So waktu itulah ramai orang macam terkapai-kapai, dia rasa macam diri dia lemas apa semua. So macam saya sendiri, saya boleh lalui lah benda tu sebab saya memang suka sukan air. So benda tu macam tak jadi masalah lah. Kemudian bila kita dah terjun, kita kena berenang balik ke pesisir pantai lah. Okay, so yang lain-lain adalah aktiviti-aktiviti macam kita kena buat persembahan pun semua tu. So far bagi saya, program survival laut ni adalah program yang sangat-sangat best, yang memang tak ada dekat universiti lain, hanya ada dekat UMT sahaja. Okay, so dia sangat worth sebab kita pergi free tau. Kita tak payah bayar, pihak UMT yang tangguh sendiri semua dari segi kos pengangkutan. Kita naik bus, kita naik boat, kita makan free dekat sana. 2 hari 1 malam tu sangat-sangat berbaloi sebab banyak aktiviti yang kita boleh buat dan at the same time kita dapat ilmu lah tentang sejarah Pulau Bidung dulu ni. Okay, saya rasa kalau macam saya tak join program survival laut dekat Pulau Bidung, saya pun tak tahu tentang sejarah ni walaupun saya ni merupakan pelajar UMT. So saya nak bagi tahulah dekat sini siapa-siapa yang macam ada minat untuk pursue study in marine, tak kisahlah maritim ke kejuruteraan kelautan ke kemudian sains marine, biology marine, saya rasa UMT ni adalah pilihan yang terbaik sebab dekat sini, dekat UMT, diorang ada banyak kemudahan. Okay, so korang pun senang lah nak buat kajian lapangan kan, dekat Pulau Bidung. So korang pilih lah UMT.
So itu sahaja perkongsian saya. Saya harap korang semua enjoy dengan kisah program Survival Laut ni. So see you soon in the next video. Okay, bye.